Yang orang tercinta lagi lah, orang tak tercinta. Ini sudah tidak ada lagi penonton yang kesurupan. Tinggal 3 orang ini pemirsa. Oh.
Ini ngomong, segera kan ini ngomong. Itu enggak ya?
Masuk Pak Eko. Min, bos. Nah, pula. Ini penonton yang terlama kesurupan pemirsa itu. Ada satu lagi di sana yang berdiri di jalan. Penonton yang terlama kesurupan. Ini yang berdiri juga masih kondisi kesurupan. Setiap kali ini mereka ikut mendem atau wuruk, ini terlama. Amin. Ya, ini sangat susah untuk disembuhkan. Lama, ini sangat lama disembuhkan dengan jurus-jurus.
Bunyi ni kelihatan ke? Wis bubar ket wingi. Bubar ket wingi kok ora kene baik. Ya sepi. Wis ket wingi bubar. Tang di sini kan. Ya ndiko. Warna kok dari sini, warna kau. Tunggu. Ini sudah nggak ada pemirsa, sudah nggak ada yang kesurupan lagi. Tinggal dua orang, satu sama ini dua. Yang lain sudah tidak ada lagi. Ini penontonnya setia, tadi juga ikut kesurupan semua ini pemirsa. Sudah nggak ada lagi, sudah kosong. Ini mereka-mereka ini tadi juga ikut kesurupan. Satu kelompok sama yang sedang diobatin, sedang sembuhkan ini. Tinggal dua orang. Ya, ini lokasi Kembaran Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ini tinggal satu dan ini dua. Ini merupakan kesenian ebek atau kuda lumping khas Banyumas. Ini tinggal dua penonton yang masih kerasukan, atau dalam bahasa kita, bahasa Jawa ataupun Banyumas itu wuru atau mendem. Ini tinggal dua orang, satu dan dua. Ini merupakan orang kesurupan yang terlama.
Ya, rupanya ini masih dalam kondisi kesurupan. Ketulangan kosku. Ini posisinya sudah jam 6 kurang pemirsa. Ini udah berkumandang adzan maghrib nih, dan masih ada 2 orang, 1 dan 2 yang masih kesurupan. Ya, jangan lupa subscribe channel saya, like dan share video yang ada di channel saya. Jangan lupa kasih komentar untuk kemajuan channel saya. Ini merupakan penonton, dan mereka juga punya kesenian grup, yaitu namanya Satria Pandawa. Satria Pandawa dari Desa Kaligidang. Dan di sini mereka sedang menonton. Ya, kebiasaan di Banyumas itu penonton yang mempunyai grup kesenian juga ikut berpartisipasi dalam acara pentas. Walaupun bukan grupnya mereka yang pentas, akan tetapi di sini kebanyakan mereka ikut berpartisipasi untuk meramaikan. Dan kalau ada setiap harinya orang yang ikut berpartisipasi, bisa puluhan hingga ratusan orang yang kesurupan. Sementara ini saya tidak menyoting, tidak membuat video acara tadi, cuma saya mengambil di akhir acara ini. Silahkan lihat di channel saya. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe, like, dan share agar channel saya semakin maju dan bisa secepatnya live streaming. Tipik-tipik.
Ini sudah tidak ada orang pemirsa. Ini sudah tidak ada orang lagi. Sepi. Tinggal gerombolan orang-orang ini ya, dari grup Satria Pandawa Kali Gedang Sokaraja. Grup Satria Pandawa. Channel apa Mas? Channel Dimas. Iman Last Los. Ya, ini. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Ini waktu sudah menunjukkan jam 6 kurang 15 menit. Ya, terima kasih. Salam seni budaya, salam kesenian Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.